Halo guys, berjumpa kembali di STR News TV. Laudia Cynthia Bella umumkan perpisahan. Begini kabar anak sambungnya. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Kabar perpisahan Laudia Cynthia Bella dan Engku Emran mengejutkan banyak pihak. Selain masalah rumah tangga keduanya, banyak netizen juga membicarakan bagaimana kondisi anak Engku Emran, Alicia. Sejak menikah dengan Engku Emran, Laudia Cynthia Bella atau akrab disapa Bella memang dekat dengan anak sambungnya itu. Di beberapa kesempatan, Bella juga sering menghabiskan waktu bersama Alicia. Baru-baru ini, mantan istri Engku Emran yang juga ibu kandung Alicia, Era Fazira, membagikan kondisi terkini sang anak. Alicia memang sedang bersama ibu kandungnya. Di Instagram Stories, Era Fazira mengunggah video Alicia yang lagi membaca Al-Quran. "Getting there sayang," tulis Era. Dalam video, Alicia terlihat mengenakan mukena putih. Bocah 11 tahun itu tampak serius mengaji. Nah, Bella sendiri belum memberikan komentar terkait hubungannya dengan Alicia. Namun di Instagram miliknya, Bella masih menyimpan foto-foto kebersamaannya dengan Alicia. Beberapa hari terakhir, isu keretakan rumah tangga Bella dan Engku Emran berhembus kencang. Setelah lama diam, artis 32 tahun itu akhirnya angkat bicara. Bella mengaku ia memang telah berpisah dengan Engku Emran dan berpisah secara baik-baik. Keputusan untuk berpisah telah menjadi kesepakatan bersama. "Sudah berbagai upaya yang kami lakukan dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kami hanya sampai di sini dan sudah segala proses juga kami lalui dan saat ini semuanya sudah selesai," kata Bella. 2 tahun menjalani rumah tangga, Bella mengatakan banyak kenangan yang ia dapat. Pemain film Virgin ini menjadikan semuanya sebagai bekal untuk menjadi wanita yang lebih baik lagi. 2 tahun lalu beliau menjadi suami saya. Banyak sekali kebaikan, hikmah dan pembelajaran yang saya dapat. Insya Allah hikmah, pembelajaran, semua yang saya dapat ini bisa saya jadikan bekal, bisa saya simpan untuk saya menjadi wanita yang insya Allah bisa jauh lebih baik lagi, amin," ujarnya. Sementara itu, Engku Emran sendiri belum buka suara. Dari unggahan di Instagram miliknya, pria 45 tahun itu terlihat mengisi kegiatannya dengan bersepeda. Sebelum kabar perpisahannya ini dibenarkan Bella, Engku Emran sudah mengisyaratkan soal masalah rumah tangganya. Belum lama ini, dia tidak mengikuti akun Instagram Bella dan mengganti foto profil. Padahal, sebelumnya Engku Emran memajang fotonya bersama Bella. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton video sampai selesai.